Okay, saya nampak pelakon Syafiq Kyle kat dalam ni. Jadi kita nak tengok apa barang yang dia bawa. So harap-harap dia bersetuju lah. Apa? Sorry, bawa kamera je. Oh, ada apa? Apa saja nak interview. Dah lama tak jumpa Syafiq Kyle semenjak berlakon cerita Mencintai Mr. Photographer. Peminat-peminat tanya nak tengok apa barang yang ada dalam beg Syafiq Kyle. Bawa beg ke? Seru ah. Mana beg dia? You, beg di mana you? Okay, bukan. Bukan. Mana beg dia? Okay. Ni ada beg dia ni. Kan nampak? Kita sebab malam saya sebenarnya Batman. Baju banyak dekat wardrobe. So bag macam ni saya banyak bawa throw trees. Ini sebenarnya. Sebenarnya kalau sekarang kita orang kat set macam banyak scene heavy kan. So kita orang penat berpeluh. So saya bawa barang-barang macam ni, macam dua gigi. Saya mandi kadang kat set. Ni prepare je. Kalau pakai, kalau tak pakai. Sebagai artis mesti lah kena jaga penampilan. Betul. Nanti korang tengok kita busuk juga kan. Ini pun wallet, jam. Macam last minute nak pergi event tak ada jam, pakai je jam ni. Perfume. So saya rasa yang paling penting untuk saya benda ni lah. Saya kalau macam tak ada energy, saya makan ni kan. Ini penting. Ini penting untuk shaver. Bila nak cukur ni? Tak ada. Ini shaver. Kita orang shooting kan, kadang-kadang macam nak jaga konti kan. So inilah last minute kalau tak sempat. Kabel. Saya tak bawa banyak pun. Kita orang lelaki kan. Wallet dia pun kecil ni je. Sebab tak banyak duit sangat. Wallet kecil je. Sebab duit semua kat bank. Saya orang yang cashless. Banyak pakai kad je. Sebab kalau pakai duit banyak sangat, saya rasa makin banyak saya keluar, banyak lagi saya keluar. So kalau saya keluar pun kadang saya buat 500, 300 je. Tu boleh tahan tu 3 hari benda tu. Isi minyak, tol, makan, tu je. Saya maintenance tak tinggi, jangan risau eh. Okay, abang, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Syafiq Kyle kerana sudi menjadi artis busybody kita minggu ini. Wah, busybody lah dia ni.